Saudara, Majlis Rumah Terbuka Arif Fitri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang bermula pagi tadi masih berlangsung di Pekan Pahang. Dan untuk mendapatkan perkembangan suasana di sana, kita berlintas langsung bersama Hani Hamid. Silakan Hani. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita kembali semula ke Taman Tasik Sultan Abu Bakar pekan ini bersempena dengan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Ahli Parlimen pekan. Dan pastinya kalau melihat di sekeliling Hani, memang ramai yang teruja kerana sejak pukul 8 pagi mereka sudah pun berada di pekarangan sini untuk memeriahkan suasana sambutan Aidilfitri pada hari ini. Dan terutama sekali bagi mereka yang berada dari sekitar di negeri Pahang ini khususnya, dan juga difahamkan dari Lembah Kelang juga turut hadir untuk bersama-sama memeriahkan suasana Aidilfitri pada hari ini. Dan pada permulaan majlis sebenarnya telah pun dimulakan dengan majlis rasmi dengan ketibaannya amat berhormat Perdana Menteri dan juga turut sama meraikan ialah yang diraikan pada hari ini, iaitu bakal jemaah haji, iaitu 81 orang kesemuanya yang turut diberikan duit raya pada hari ini ya, untuk sama-sama kita meraikan mereka yang bakal menunaikan haji. Dan begitu juga tadi, sebentar tadi mana lebih kurang 11.30 pagi, Tengku Mahkota Pahang telah pun berangkat ke majlis untuk mencemaduli bagi memeriahkan lagi majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini. Dan kita turut masa keterujaan ini untuk bersama-sama menaikkan dan meningkatkan lagi semangat ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan tentunya Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor. Assalamualaikum, selamat hari Datin Sri. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar Datin Sri? Baik, alhamdulillah. Baik, pertama sekali mungkin ya kita nak melihat akan sokongan daripada orang ramai sendiri ya, melihat berapa ramainya mereka yang hadir untuk Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini. Mungkin Datuk Sri ingin berkongsi rasa untuk seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah, saya lihat bahawa sambutan pada kali ini di pekan ini mungkin lebih besar sikit daripada tahun sudah. Dan saya telah melawat ataupun saya telah buat kunjungan ke kemah-kemah yang kita telah dirikan dan melihat bahawa mereka datang ni dengan keluarga, dengan anak mereka, mereka nampak kelihatan riang dan semangatnya tinggi. Ya, dan kalau kita sudah pun berada di dalam bulan Ogos dan kita nak menjelangnya sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri ya, dan kita melihat akan sokongan daripada semua yang ada di sini mengingatkan kita kepada tema sambutan Hari Kebangsaan itu yang berkaitan dengan sehati sejiwa. Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan ini juga, apa yang ingin Datuk Sri ingin zahirkan kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita menghayati maksud sebenar sehati sejiwa itu? Sehati sejiwa ini membawa makna yang cukup mendalam. Jika kita merenung dan kita selanjutnya menghayati apa sebenarnya maksud sehati sejiwa itu, maka kita dapat memahami bahawa kita perlu bersatu hati dalam satu ikatan ukhuwah yang kokoh, perpaduan yang kental, membina sebuah negara bangsa yang cemerlang dan untuk mencapai aspirasi Malaysia sebagai sebuah negara maju. Baik, dan untuk ruangan yang masa ini, Datuk Sri mungkin ingin menzahirkan ucapan selamat hari Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia di mana jua mereka berada, tak kira sama ada di Malaysia atau mereka berada di luar negara. Silakan Datuk Sri. Pada bulan Syawal ini, dalam bulan yang kita masih sambut gema Hari Raya Aidilfitri ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri serta maaf zahir batin semua kepada semua rakyat Malaysia sama ada mereka berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita juga dalam ruang masa yang ada tentunya kita nak bertanya kepada Yang Berbahagia Datin Sri Rosmah, mungkin ingin menzahirkan juga ucapan kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya dengan Syawal ini. Silakan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir di rumah terbuka kami pada hari ini dan juga kepada semua yang berada di luar sana, di luar pekan dan di mana-mana sajalah mereka berada. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin.
terima kasih banyak diucapkan kepada Yang Amat Bapak Datuk Sri dan juga Yang Amat Pagi Datuk Sri kerana bersama-sama kita untuk ruangan masa ini khas untuk berita semasa untuk pukul 1 ini. Dan kita mengharapkan semua tentunya dalam Nasional 1 ini ramai penonton-penonton kita yang menonton pada ketika ini akan rasa sangat tambah teruja, dan pastikan anda juga datang ke sini untuk memeriahkan sambutan di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga tentunya merangkap sebagai Ahli Parlimen Pekan. Kita mempunyai masa lagi, jadi pastikan anda datang ke sini beramai-ramai, tak kira di mana juga anda berada pada ketika ini, khususnya mereka yang berada di sekitar Pekan. Dan kita ucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri khas di sini, dan kita ingin mengajak juga anda semua untuk bersama-sama dengan kami di sini kerana ada masih lagi banyak hidangan yang masih lagi menanti anda semua untuk kita sama-sama nikmati. Dan tentunya juadah yang istimewa adalah tentu dari Pahang itu sendiri. Kita ada nasi biryani dan kita juga ada puding diraja yang pasti satu keterujaan dan penting sekali bagi hidangan bagi rakyat negeri Pahang itu sendiri. Baik, sekian saja daripada saya Hani Hamid. Kita terus bersama dengan Miza Yusni di studio Angkasa Puri. Kita kembali semula bersama anda. Silakan. Baiklah, Miza. Terima kasih Hani Hamid yang kini berada di Pekan Pahang.